Jadi pada waktu itu pelaku melakukan pemecahan kaca dengan menggunakan besi, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Walaupun pada waktu itu pelaku sangat kaget pada saat memecahkan kaca, dia sebenarnya tidak mengetahui kalau sebenarnya pemilik ataupun korban ada di dalam kendaraan tersebut. Tetapi karena sudah terlanjur dia pecahkan, kemudian dia langsung mengambil barang yang ada.